Hati-hati di graveyard. Ya, ada musuh. Wah, gila ya kemampuan. Sakitnya itu. Saking sakitnya cuma di keker doang, belum belum sempet nembak, udah mati. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan ngetes, kita akan mencoba dan mereview sedikit senjata M4A1 yang sekarang lagi gue dapat di video sebelumnya yang emas-emas ini guys. Dan di sini kita akan ngelihat guys, apakah benar M4A1 yang emas ini yang Griffin's Fury kalau nggak salah, itu sesakit yang orang-orang bilang. Apakah gua nggak salah pilih, harusnya apakah gue pilih yang merah sebaiknya ketimbang yang emas ini. So, tanpa berlama-lama guys, langsung aja kita coba di gameplay ranked. Dan kayaknya gua akan main squad kali ini ya. Oke, kita akan coba invite-invite aja guys. Kita akan invite asal-asal, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Oke, satu udah masuk. Sudah dapat permanen. Cek, cek bang, cek. Halo, halo. YouTuber ya? Enggak bang. Cuma ada channel aja bang, ada channel baru nih. Kenapa? Aku pernah masuk di kosurnya, kosurnya bang. Oh ya? Solo. Oh. Aku di kosurnya Solo tak bang? Iya iya iya. Pernah masuk dia. Pernah masuk ya? Enggak. Ini aku lagi mau bikin konten nih, lagi recording aja, mau review senjata. Wah, kita bukannya dapat M4 malah dapat AK yang emas ini guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, bersyukur aja. Ini. Eh, hey, oh, ada. Kamu mau AK nggak? Boleh bang. Oke okay, oke. Okay. Eh, pasti atas ya. Yuk, kita tukeran yuk. Kita tukeran senjata guys. Aku milih AK. Kita ya. Tantar. Oke. Makanya sakit. Oke, kita udah dapat M4 satunya bareng scope 4. Ini harusnya sih sakit, guys ya. Karena katanya fire rate-nya kenceng, coy. Katanya, gua enggak tahu. Hati-hati di graveyard. Ya, ada musuh. Wah, gila ya kemampuan. Sombong amat. Wah, ada rame di atasnya, tolong. Di rumah-rumah itu. Nah. Langsung sekali tembak guys, 3 peluru ya. Oke. Okay. Kita sudah membunuh ya. Padahal gua mau nembak temennya tadi. Malah nembak, malah nge-end. Kocak. Ini ada Groja nih, Groja juga sakit sih guys sebenarnya. Cuma karena kontennya M4A1 ya udah gue terpaksa pakai M4A1 guys ya. Musuh baru cu, musuh baru. Di? Di sini dia aku hidup. Di 4, 4 ya, 4, 4 ya guys. Satu satu squad kah? Arah 30. Udah kita lihat guys ya kemampuan M4. Oh itu aku lihat. Oh ya. Sekarang gitu. Iya banget. Oh, ada lagi. Oh, satu lagi di pohon. Patah ya? Oke, okay, sudah nol. Kita bunuh ya pakai. Kita jarak dekat, coba kita jarak dekat ya. Baru mau nembak, jarak dekat pakai 4. Rata. Nah, kita naik mobil dulu guys ya, kita menjoki mobil dulu sambil menunggu kekuatan M4 kita dikeluarkan coy. Peyak, kita di peyak guys ya. Ada nih bang. Ada? Oh ya ada. Oh di atas tuh. Itu di atas. Woi, di rumahnya ada. Tuh. Nah, kita pakai M4 aja guys ya.
Sekarang kita harus mereview. Karat gua. Udah sih kelar impornya, sakit. Sakit ya, nonton doang rata langsung. Udah berapa squad saat ini? Udah berapa squad ya? Udah 4 squad kali ya. Rata dengan kekuatan M4. Belum nembak udah rata musuhnya. Saking sakitnya cuma di keker doang, belum sempet nembak udah mati. Baru keker gitu, baru mau nembak, set udah terkapar musuhnya, udah patah kakinya. Di CT ada juga. Di tower. Oh itu. Enggak. Oh, di mana itu? Awas, awas. Wah, dekat banget mereka. Sandwich. Oh, sebelahmu. Surprise, motherfucker. Aduh. Gampang. Bom ke tuh, bom ke. Ah, pelontar. Oh, itu tuh. Nice. Wah, sangat sakit ya membunuh mayat senjata ini. Gila. Senjata ini. Nih, membunuh mayat, coba kita tes tembak dari dekat. Wah gila, saking sakitnya mayatnya langsung mati coy. Bener-bener ya. Saking sakitnya itu yang permanen. Kalau 3 hari nggak gitu. Iya, jadi kekuatan skin permanen M4 ini bener-bener guys, luar biasa. Selain fire rate-nya cepet ya, dia punya kekuatan gaib. Iya. Gitu, ngeker doang langsung mati musuhnya. Belum sempat nembak langsung mati. Baru di pesawat udah rata 5 sekuat. Kambing. Aduh. Tuh, flashbang enggak mempan, enggak terlalu berasa gitu. Oh, di atas ada. Oh, langsung knock kan. Tuh, gila, akurat banget nembaknya guys. Weh, gila, aduh. Cepat ngeripet temennya. Waduh, gak ngaruh. Gak ngaruh flashbangnya guys. Gak ngaruh flashbang. Akurat banget guys. Langsung guys, bener-bener akurat ya. Sambil lempar flashbang, tetep kena loh nembaknya, bayangin. Aduh. Kekuatan okay. M4 yang memiliki. Tuh, kekuatan M4 coy ya. Gua bisa kill 5 dengan kekuatan M4 Griffin's Fury ini ya. Di flashbang enggak mempan, tetap bisa ngeker. Kadang-kadang kalau nge-scope doang langsung mati musuhnya. Bener-bener dewa sih ini. Saking sakitnya skin ini, flashbangnya tuh tetap bisa ngeker. Masih bisa nge-kill. Itu saking cepetnya. M4 yang melihat masa depan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya, kekuatan M4 Griffin's Fury ini ya. Jadi ya, emang benar-benar luar biasa gitu kekuatannya. Kayak tadi contohnya, jongkok shot tambah sakit guys ya, jongkok shotnya tambah akurat. Terus, kita baru ngeker, baru ngarahin tembakan kita ke musuh, itu musuhnya langsung knock, langsung mati, luar biasa banget ya. Dan yang terakhir, flashbang gak mempan guys ya. Kalau kita pakai senjata M4 ini, di flashbang gak mempan, tetap bisa ngeker, tetap bisa ngenokin, tetap bisa. Anjir, gue gak bisa main. Oke guys, kurang lebih seperti itu guys ya gameplay dari senjata M4 Griffin Fury ini yang warna emas ya. Jadi kesimpulannya sih,
gue bisa bilang gue nggak nyesel ambil yang emas ini, karena dengan yang emas ini dia lebih akurat ya, karena nambah akurasi juga kalau nggak salah, dan juga fire rate-nya lebih cepat guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin next time gue akan ngejar lagi buat main showdown, dan gue mencoba mendapatkan yang merah, dan kita akan lihat kemampuan yang merah kayak gimana ya guys ya. So gitu aja guys, thank you banget by the way buat kalian yang udah like, share, dan subscribe channel ini, karena dari bantuan kalian itu tentunya akan sangat membantu channel ini untuk berkembang ya guys ya. Once again, thank you for watching. Brando Winda signing out. Bye bye.